Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Sejak peluit babak pertama, kedua tim langsung melakukan permainan menyerang. Kendati saling serang, tidak ada gol pun yang tercipta di babak pertama. Pada babak kedua, Gustavo Tochantin berhasil mencetak gol pada menit ke-61 dan membawa Persikabo unggul sementara atas Persib 1-0. Tertinggal 1-0, Persib pun langsung melakukan permainan tempo cepat. Namun, sampai menit ke-80, Persib belum mencetak gol.